Kebakaran hebat terjadi di Desa Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kepanikan sempat terjadi saat sejumlah warga berupaya menyelamatkan diri dan barang berharga. Besarnya kobaran api ditambah kencangnya hembusan angin mengakibatkan api dengan mudah menjalar ke rumah lainnya. Tidak adanya mobil pemadam di sekitar lokasi menyebabkan kobaran api semakin tak terkendali. Apalagi hampir seluruh bangunan rumah warga di desa tersebut terbuat dari kayu. Kepala desa setempat menyebut kebakaran berasal dari salah satu rumah warga dan dengan cepat meratakan bangunan rumah warga di satu RT dengan jumlah 98 rumah. Saat ini warga setempat masih berupaya mengumpulkan harta benda yang masih tersisa. Pemerintah secepatnya akan membangun posko pengungsian untuk seluruh korban kebakaran. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan.